Pemirsa, terima kasih Pian masih bersama kami. Berita selanjutnya Mahabarakan. Kawasan padat penduduk di kawasan Kuincurucuk, Gang Suwarga RT 7 diambuk si jago merah. Besokan Rabu 14 Juli 2021. Kebakaran yang terjadi menghanguskan 6 buah rumah, dan 3 buah rumah rusak ringan. Walaupun kebakarannya terjadi dalam gang sempit, namun pemadaman kada mengalami kesulitan. Lantaran kada jauh matan aliran banyu sungai. Kawasan padat penduduk di Kuincurucuk, Gang Suwarga RT 07 Banjarmasin Barat diamuk si jago merah besokan Rabu 14 Juli 2021. Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 08.30 WITA ini menghanguskan 6 buah rumah dan 3 buah rumah rusak ringan. Tim Rescue Banjarmasin Ahmad Kelana, Wetokuni Prima TV, mendakan, walaupun kebakarnya terjadi dalam gang sempit, namun dalam proses pemadaman kada mengalami kesulitan, lantaran kada jauh matan aliran banyu sungai, api pun dapat dikuasai buan gabungan pemadam kebakaran sekitar setengah jam. Menurut Ahmad Kelana, selapi berhasil dipadamkan, lanjutkan dengan pendataan korban kebakaran, bersama tim gabungan rekan Densus Wan Tagana Provinsi Kalimantan Selatan. Ya bang, hari ini ada berapa buah nih yang kena? Yang informasi sementara yang didapat, 6 buah rumah rusak berat, yang terdampak 3 buah rumah. Jadi untuk kebakaran saat ini sudah aman terkendali. Lagi rekanan gabungan bersama rekanan Densus atau Tagana Provinsi masih melakukan pendataan untuk data-data lengkapnya. Tadi untuk api sempat laus kah untuk memadamkannya atau seperti apa? Dari waktu pemadaman sekitar jam 8.55 dan api padam total sekitar jam 9.45. Sementara itu Rinanda, salah seorang korban kebakaran, mengisahkan kejadian begitu cepat tuan kobaran api langsung membesar hingga kada sempat menyelamatkan harta benda lantaran api berada di sebelah rumahnya. Api sudah ganda langsung nggak, Bu? Ganda, ya ampun, dia kena tahu apinya. Iya. Pak, jam berapa tadi, Bu, yang langsung ganda lah apinya, Bu? Jam 8 lewat. Jam 8 lewat lah. Posisi Pian lagi di rumah lah, Bu, waktu itu, Bu? Oh, iya. Jadi kadang-kadang kau menyelamatkan apa-apa nih, Bu, lah? Apa barang berharga kok kayak motor atau apa ada yeah. Fitri, korban lainnya, juga mengaku mendengar bunyi ledakan seketika ada kobaran api wan langsung membesar. Saling paraknya asal api lawan rumahnya, ujar Fitri, hingga kada sempat menyelamatkan ijazah lantaran langsung buka membawa mama wan adiknya untuk menyelamatkan diri dari kobaran api yang telah menghanguskan rumahnya. Rumah ikam enggak? Nah, waktu kejadian itu tuh ikam lagi di mana posisi itu? Di dalam rumah bapak tuh? Berawan adik. Mbak tuh bang, tahu ada api itu kayak pak? Adik mendengar meledak, jadi itu keluar. Oh, meledak tuh di mana tuh meledak pertama tuh? Di atas. Oh, di atas. Mbak itu kan? Buka langsung. Melihat api itu awalnya dari mana tuh? Di sebelah rumah di atas. Ampun, siapa rumah tuh nih? Ampun, sebelah rumah. Oh. Ampun, Batur. Batur. Itu kondisi rumahnya ada orangnya kah atau ada? Ada. Ada orangnya juga? Nah, pas kejadian itu apa yang sempat diselamatkan tuh? Cuma motor aja. Cuma motor aja, surat-surat apapun tidak sempat lagi. Berarti api tadi itu langsung besar kah? Terkejut langsung buka, saya itu pada bawa kapal. Berarti awalnya dari atas rumah lah.